Ada bunyi pada saat belok dan pada saat AC nyala. Kita cek dulu apa masalahnya. Mana masalahnya? Coba kita belok. Nah, nyaring sekali ya. Pada unit HPP Arena. Posisi pada saat di belok. Ya. Kalau posisi mati AC. Ah, enggak ada ini. AC matikan, bunyi hilang. Itu ketika AC dinyalakan. Nah. Wah, ini. Kita cek ya bagaimana permasalahannya. Kita cek dan recek dulu. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kita dongkrak dulu biar lebih mudah melepaskan ban bel atau laharnya. Jangan lupa dipasang juga cagrak pengamannya ya. Wih, ban belnya habis. PK tinggal 3 PK. C14. Sok lah, habis kendor lah. Habis kendor lah. Habis kendor dah. Tunjul dikit. Kenduri mukanya, Bang. Buat muka 14-nya tuh. Kenduri dikit. Ya, kencangi terus. 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 Lagi si kendor. Pas kada alur anu putarannya. Pas aja lah. Ya, terus. Second door. Tiga. Udah. Tengah VCT. Buat PK 60 bawaan mobil, main tersedia 4 PK 50, 5 masih bisa kita pasang ya. Cek dulu. Kendorin 14. Setelah kendor, kendorin ini ya. Untuk mengencangkan dan mengendorin handle-nya berkencang. Nah, ini untuk mengencangkan pelahar tensioner. Iya, sip, mantap. Kita coba dulu. Nah,
dinyalakan, dan nyala, kita gas putar speed. Nah, udah aman, ininya udah hilang. Yeah. Ini udah belok habis, belok kiri juga. Hilang. Berarti tadi penyebabnya panbel AC sudah habis, tinggal 3 pk yang sebenarnya 4 pk. Ukurannya aslinya 1060, cuma yang tersedia 1050, masih bisa dipasang. Oke, demikian penyebab bunyi pada panbelnya yang sudah rusak dan habis. Yang sebelah dalam, masih baik ya? Masih ada? Baik aja. Ya, biar aja.